Komunitas Gantole Palopo menggelar Liga Internal Futsal Gantole FC 2 di lapangan Futsal Sinar 17 pada Rabu 8 Februari 2024. Berlangsung selama 2 hari, event ini menghadirkan 9 tim yang diharapkan bisa mempererat tali silaturahmi dengan seluruh anggota klub. Gantole sendiri merupakan klub futsal yang berdiri sejak tahun 2010 lalu dan telah memiliki 40 anggota. Sekretaris kegiatan Sulkifli mengatakan, event ini merupakan langkah awal untuk menggelar event yang lebih besar, seluruh raya ataupun tingkat provinsi. Sulkifli menambahkan, Gantole merupakan singkatan dari gabungan orang tua Soleh. Hari ini kita melakukan liga internal sesama Gantole nama klubnya. Dengan harapan kegiatan ini mempererat silaturahim di antara kita semua seperti itu, dapat sehatnya, dapat ukuannya. Menurut kami ini merupakan tahap awal yang kemudian kami berharap bisa melaksanakan event yang lebih besar lagi antar klub, mungkin se-raya atau mungkin se-provinsi. Event berlangsung seru meski peserta yang berpartisipasi merupakan anggota internal Gantole. Nada Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.